Instagram buat macam tu, sepatutnya bagilah worldwide kan. Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel Chahnel. Video kali ni saya nak share dengan anda cara untuk kita letak music di Instagram story kita. Korang ingat tak? Dulu saya ada share satu video, video berkenaan dengan cara untuk kita letak juga music di Insta story kita, tapi dengan menggunakan aplikasi third party iaitu Storybeat. Yang tu pada saya best, tapi dia kurang satu iaitu dia tak ada lirik lah. Sebab saya baca dekat komen video lama saya tu, ramai yang tanya macam mana nak letak lirik-lirik yang bergerak tu kan. So saya pun try lah cari semua kan. Akhirnya saya jumpa cara macam mana nak letak muzik. Sebenarnya dia adalah function yang ada dalam Instagram sendiri, tapi tak semua negara ada available lah untuk benda ni. Saya pun tak tahu kenapa Instagram buat macam tu. Sepatutnya bagilah worldwide kan. Tapi saya jumpa satu cara macam mana nak buat dia available untuk Malaysia. So jom kita tengok video kali ni. Kita buka aplikasi Apple Store untuk yang pakai Apple. Untuk yang pakai Android boleh buka Google Play Store. Sekarang kita search VPN, aplikasi VPN. Dia gambar, dia akan keluar gambar arnab nanti. Okey, kita dah jumpa. Macam saya dah install siap-siap. So korang terus je install. Dan kita ni. So sekarang kita boleh open aplikasi Turbo VPN ni. Oh, sebelum tu korang kena uninstall dulu Instagram. Senang cerita, uninstall je dulu ataupun log out dulu. Paling simple, uninstall saja. So install semula Instagram, tapi jangan log in dulu. Ataupun log in tapi jangan buka dulu. Dapat kan? Faham kan? So pastikan anda tak buka dulu Instagram, kemudian anda buka Turbo VPN ni. Okay, dia ada ad sikit, iklan, sebab biasalah benda free. So korang tengok ada arnab kat situ, ada lobak kat situ. Untuk connected dia, untuk connecting dia, korang kena tekan lobak tu. Dia tengah connecting. Okay, settle, connected. Korang akan nampak logo VPN kat atas tu. Korang patah balik. Kemudian sekarang masa untuk buka Instagram. Okay, sekarang kita buka Instagram kita. Kita nak try buat Instastory. Okay, saya try ambil story panjang sikit. Kalau korang perasan, sebenarnya Instastory kita ni tak panjang pun. Dia dalam 15 minit sahaja. 15 minit, maaf. Dia 15 second sahaja. Okay, kita dah ada. Jom kita try. Taklah, korang nampak ada music kan. So sekarang tekan, korang buka. Okay, saya nak buka Iman Troy. Famous lah hari tu. Okay, sekarang dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar lirik sekali. So kat bawah ni korang ada pilihan untuk pilih lirik yang macam mana, design lirik dia. Ha, macam ni pun ada, macam ni pun ada. Dia keluar satu-satu. Dia tukar-tukar colour dia. Pada saya suka colour putih lah. Nampak style sikit. Okay, sekarang kita try play. Kat sini tak dengar lah music dia. Nanti korang try dulu, try sendiri. Okay, try pause. Tengah upload. Okay guys, so macam mana? Korang lebih suka pakai Storybeat ataupun pakai Instagram Music? Pada saya, untuk lebih nampak style, pada saya lah, saya rasa pakailah Instagram Music. Tapi agak leceh juga sebab kita kena masuk dulu ke dalam VPN dan perlukan banyak kerja sikit lah. Tapi hasilnya cantik. Tapi ada satu benda, sebab kita buat benda ni, buat story untuk orang tengok kan. Tapi orang pula tak boleh nak tengok pun, tak boleh nak dengar pun muzik yang kita boleh dengar tu, sebab diorang tak masuk melalui VPN. So tu pulang pada anda, anda nak guna cara yang lama saya share dulu iaitu Storybeat ataupun pakai cara yang terbaru ni. Tu pulang pada anda. So itu saja untuk video kali ni. Saya harap
dia membantu anda menyelesaikan masalah anda selama ni. Itu saja daripada saya. Saya nak minta tolong anda untuk tekan button subscribe, like dan share. Jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum.